Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, selamat bertemu dengan Alpha Plan. Semoga sehat-sehat ya semuanya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya bisa ngikutin video-video Alpha Plan selanjutnya. Nah sahabat, kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat ya untuk merawat anggrek biar subur ya. Dan bahannya bisa diambil di sekitar kita, limbah-limbah kita yang mudah didapat ya, yaitu rutin siram sahabat-sahabat anggrek kita itu biar bernutrisi. Yang pertama kita akan gunakan ini air cucian beras ya, kita campur dengan ini air kopi ya. Air kopinya kita campur langsung ya dengan air cucian berasnya gitu. Nah ini gitu ya, rutin. Nanti ampasnya bisa kita pakai ya sahabat. Ini satu sendok begini, kita kasih air panas kemudian kita diamkan. Nah kita buat sekitar sekian ya airnya. Itu setelah dingin kita campur dengan air cucian beras. Nah saatnya kita untuk bisa dielap, bisa disiram ya sahabat. Kalau ingin dielap dulu monggo ya, daun-daunnya biar subur, biar seger. Jadi air kopi itu banyak manfaatnya. Nah kalau ini kita bisa praktekkan langsung untuk membuat nutrisinya biar bagus ya. Ini ya semacam gini, kalau enggak kita semprotkan saja semuanya dan kita siramkan. Iya, ini hanya sekedar saja seperti ini. Nah kalau ingin disemprotkan monggo. Ini kita siapkan dulu. Oke. Kita taruh di sini ya sahabat ya. Kita isikan. Dan caranya itu pagi atau sore, seminggu bisa 2 kali, rutin. Nanti subur ya kalau sudah rutin air cucian beras sama air kopinya itu. Nah cukup ya, gini saja. Kemudian kita akan mau semprot-semprotkan. Nanti bisa disiram di media-medianya, selain itu kita semprotkan. Nah sudah ya, jadi bisa seperti ini. Nah inilah kurang banter ya, yang jelas begitu caranya kalau ingin daunnya kena. Kurang lama. Nah jadi bisa ngena daunnya atau langsung disiramkan gini.
Nah, kena semuanya. Jadi jumbo, jadi besar, jadi segar. Pagi hari dan sore ya sahabat. Ini tidak panas karena nggak mengandung bawang. Oke. Nah, yang sana-sana itu bisa. Nah, gitu. Sudah. Jadi sahabat bisa laksanakan seminggu 2 kali rutin. Nanti jumbo-jumbo daunnya seperti ini ya, jumbo-jumbo seger berbunga tidak henti. Alhamdulillah dengan cara ini. Nah, itu bisa segar ya, kuat, kokoh. Jadi fungsinya kan anti hama, tapi pertumbuhannya terus. Itu kalau diberi air-air cucian beras ya, dan kopinya membuat pertumbuhannya bagus, kemudian anti hama. Jadi nitrogennya dapat, B1-nya dapat. Iya. Saya kira itu sahabat-sahabat. Jadi silahkan mencoba di rumah. Nanti hasilnya bisa dinikmati. Gitu. Udah basah semuanya sahabat ya. Ini seger. Nah, seger. Kalau kita lapi tidak cukup sehari. Jadi kita cuma semprot-semprotkan aja ya sahabat ya. Sampai basah kuyup. Itu di sana. Nah, sudah selesai. Oke. Kalau ingin direndam lebih bagus. Itu. Nah, kalau ingin direndam ya. Gimana? Sahabat-sahabat, semoga bermanfaat apa yang kami sharing. Ini sudah mandi, air cucian beras dan air kopi. Dua bahan inilah membuat anggrek-anggreknya subur, hijau, anti hama dan kuat. Terus tumbuh dan berbunga. Banyak ya manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.